Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama aku di channel Mursailin 11. Pada video kali ini, aku akan mereviewkan kepada kalian tentang anakan hamster hasil ternakan aku ya teman-teman ya. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, aku saranin buat subscribe dulu ya teman-teman ya. Nah, kenapa? Karena subscribe itu gratis dan juga agar kamu itu tidak ketinggalan informasi-informasi menarik tentang hamster. Oke teman-teman, kita lanjut dan selamat menonton ya. Oke teman-teman, kembali lagi ya. Nah, jadi langsung saja kalian sudah bisa lihat ya di sini ya nih. Di sini ada 16 ekor anakan dari hamster Campbell aku ya. Nah, jadi langsung saja kita review ya satu-satu ya teman-teman ya. Nah, jadi nih, ini best seller aku dulu nih. Ini paling best seller nih, jenis yang kayak gini nih. Tahu enggak nih apa nih? Ini Campbell Panda teman-teman ya. Nah, ini adalah hamster Campbell Panda. Ini paling laris ya teman-teman. Nah, paling laris ini teman-teman. Ini cepet banget habisnya ya nih. Cuma nih aku panennya cuma satu ekor. Anakannya satu ekor. Soalnya panda yang lainnya, indukan yang lainnya itu belum lahiran gitu ya teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat ya. Nih. Paling cantik nih teman-teman. Nah, kita cek kelaminnya ya teman-teman ya. Oke. Jadi untuk hamster Campbell yang masih usia kurang lebih 1 bulan ini itu udah bisa dicek kelaminnya ya teman-teman. Nah, kelihatan nih. Nih teman-teman. Nih titik sama harusnya jauh ya. Nih bisa dilihat ini. Nih, ini adalah pejantan ya. Nah, jadi Campbell pandanya ini jantan. Nah, bisa dilihat teman-teman ya. Wah, ini jantan. Oh, mungkin kalian belum ada yang lihat. Kayaknya ini mau mulai gigit, tapi gigit manja aja. Gak sakit teman-teman, masih bayi. Bentar, aku cekin lagi ya. Nih teman-teman, siapa tahu belum kelihatan ya tadi. Gesit sekali. Teman-teman, nih teman-teman. Tuh, ada bijinya nih. Nih, kecil masih bijinya. Nah, itu yang hamster Campbell Panda. Di sini juga ada Campbell Black Platinum. Nih, kayak gini. Ini Campbell Black Platinum juga nih. Gesit. Wow. Nih, aku tangkapin ya. Ini masih enggak mau dipegang teman-teman. Campbell Black Platinum. Nah, ini juga jantannya teman-teman. Ini ada bijinya nih. Ini masih kecil, bisa dilihat ya. Nah, ini Campbell Black Platinum. Di sini Campbell Black Platinum ini ada 6 ekor ya. Ini 1 2 3 4 5 6 sama yang ini. Nih. Ini orang ini. Nah, gitu teman-teman. Jadi ini oke, lanjut ya. Ada juga Campbell Argentine teman-teman, seperti apa ya? Nih. Nah, buat kalian yang belum tahu, ini Campbell Argentine namanya nih. Warnanya itu agak ke oranye-oranyean. Jadi dia ini punya mata yang merah ya, teman-teman ya. Nih. Bisa dilihat enggak sih? Ini matanya merah nih. Argentine ini ya malam ini masih baru jadi panen, jadi mereka ini apa ya, belum terlalu kenal ya dengan bau tangan kita ya. Nah, masih perlu adaptasi juga kalau kita pegang itu sukanya lari-lari gimana gitu ya. Nah, misalnya kalau hamster itu sudah jinak ya teman-teman ya, kita kasih tangan kita kayak gini, dia pasti naik ke tangan kita ya teman-teman ya. Nah, kita cek kelaminnya lagi ya teman-teman. Ini jenis hamster Campbell varian Argentine. Waduh, bentar aku balikin, takut nih kalau kepencet bisa KO ini. Soalnya masih lemah. Nah, ini juga jantan teman-teman. Nih ada bijinya, bisa lihat nggak nih? Ini bijinya teman-teman, ada bijinya juga ya. Nah, jadi ini jantan ya. Kita lanjut ke hamster Campbell Black. Kalian pasti tahu ya Campbell Black itu seperti apa, karena black itu ada artinya hitam ya. Nih, ini Campbell Black. Nah, di sini Campbell Blacknya cuma ada satu ya teman-teman. Kita cek lagi kelaminnya. Nah, ini kelaminnya jantan juga teman-teman. Nih ada bijinya juga, dan ada antara anusnya juga jauh sama titik kelaminnya ya teman-teman ya. Nih, nah kayak gini ya Campbell Black ya teman-teman. Nih bisa dilihat ya, hitam ya.
Kemudian kita lanjut lagi teman-teman ya. Di sini juga ada varian hamster Campbell dilute ya. Nah, nih yang ini dilute teman-teman nih. Jadi tadi kita punya Campbell Black ya, sekarang ya yang tadi Campbell Black nih. Ini dilute warna putih. Yang tadi hitam ini warnanya putih. Warna bulunya ya teman-teman. Kita lihat nih. Waduh. Nah, ini kelaminnya itu betina ya teman-teman ya. Karena nih, ini titiknya ini dekat sama anusnya ya, titik kelaminnya dekat. Ini betina teman-teman. Nah, bisa dilihat. Jadi kalau hamster Campbell dilute ini ada juga matanya itu hitam ya. Jadi badannya itu putih, putih ya. Nah. Terus matanya hitam. Sedangkan kalau albino ya, jenis albino, varian albino maksud aku ya, itu warnanya putih kayak gini juga sama, cuman yang membedakan itu adalah matanya ya teman-teman. Kalau albino itu matanya merah. Nah, ini aku belum nih, dia jilat-jilatin tangan aku ya, mungkin ngenalin baunya dulu nih. Nah, tuh gak gigit teman-teman. Nah, jadi bagus sekali teman-teman kalau kita mau jinakin hamster di usia yang satu, kurang lebih satu bulan kayak gini, sering kita pegang kayak gini, jadi dia yang apa ya, karakter aslinya itu gigit, jadi nggak bakalan gigit gitu lah teman-teman nih. Tuh, jadi cuma jilat-jilat aja kalau teman-teman. Nah, ini, nah ingat ya, ini perlu diingat juga ya teman-teman ya, nih gini, hamster varian Campbell dilute ya, putih matanya hitam. Kalau putih matanya merah itu artinya hamster Campbell albino ya teman-teman ya. Nah teman-teman, jadi di sini itu ada 16 ekor anakan hamster hasil ternakan aku sendiri ya teman-teman ya. Nah, next ya, ini tadi udah ya, ini varian-variannya udah aku jelasin. Nah, oh iya ketinggalan satu teman-teman nih. Aku baru lihat. Gak kelihatan tadi, soalnya dia apa ya, sembunyi ya nih. Ini Campbell varian Dove. Ini Campbell Dove teman-teman ya, ini bisa dilihat nih. Kalem banget teman-teman. Tuh dia aja nih dijilat-jilatin juga. Coba lihat. Tuh. Ya, kalem ya. Nih, dia jilat, cuma jilat-jilat aja kok enggak gigit, teman-teman. Nah, ini yang Dove ini ke abu-abuan ya warna bulunya. Nah, matanya juga merah ya, teman-teman. Nah, mungkin ini enggak terlalu jelas ya mata merahnya. Cuma kalian ketahui ya, ini matanya juga merah. Sama kayak si albino, sama kayak si Argenti juga nih. Si Argenti ini nih ya aku ya nih. Ya, Argenti juga merah matanya, teman-teman. Nah. Jadi hamster itu punya varian mata itu merah sama hitam ya. Nah. Dan ada juga sih hamster yang jenisnya langka ya. Matanya itu sebelah kanan atau sebelah kirinya itu ada yang merah, ada yang hitam ya, teman-teman. Flip-flop ya itu ya. Nah. Susah juga dapetinnya hamster yang matanya sebelah merah sebelah hitamnya. Nah, jadi kali aja kalian itu belum tahu ya, hanya aku jelasin juga masalah matanya ini ya teman-teman. Nah, takutnya soalnya ini apa ya, aku dulu pernah waktu jualan ya teman-teman di pasar, terus aku bawa yang matanya merah, terus ada pembeli ini nanyain, bang itu kenapa sih matanya kok merah, aku takut bang sakit mata ya. Bukan, ini emang variannya gitu loh, aku jelasin juga ke dia ya. Nah, emang variannya bukan karena dia sakit mata atau apa ya teman-teman ya. Nah, gitu teman-teman nih. Oke, okay. Oh iya, aku belum cek kelaminnya ini. Jadi yang Dove ini, si Dove kalem ini, itu kelaminnya adalah wow, jantan juga teman-teman. Ini jantan-jantan kalem teman-teman ya. Ya, coba lihat, ini ada bijinya ya, ini walaupun kecil ya tetap kelihatan ya. Nah, jadi sangat mudah ya jadi scanboard. Nah, ini jantan, ini sudah, next ini jantan juga, terus argentinya ini. Nah, ini betina teman-teman, ini argentinya betina yang ini ya. Nah, ini ya, ini argentinya betina teman-teman ya. Nah, alhamdulillah ini semuanya ini kagak ada yang gigit ya teman-teman ya. Nah, kita cek lagi Argenti yang ini. Oh, ini jantan yang tadi nih, ini yang kecil nih, gesit nih, ini black platinum.
Ayo sini Black Platinum. Black Platinum, Black Platinum, Black Platinum, Black Platinum. Wah, ini betina, teman-teman. Nah, nih betina nih, titiknya nih kelihatan ya. Nih kalian bisa lihat nih. Ini titik ini. Ya dekat ya, teman-teman ya. Ini betina. Next. Nih. Ini juga jantan, teman-teman ya. Si Argenti jantan. Ini belum ya tadi ya. Coba yang ini. Nah, ini Black Platinumnya. Betina juga, teman-teman. Tuh, bisa dilihat ya, teman-teman ya. Nih betina juga ya. Nah. Betina. Oke, hampir semua ya. Ini aku cek hampir semua. Jadi di sini kesimpulannya ya. Hasil panen kali ini ini banyak pejantannya, teman-teman. Jadi betinanya bisa dihitung cuma ada beberapa ya. Dari 16 ekor ini kemungkinan ada cuma 5 ekoran ya. Ini aku pegang tadi, sisanya jantan semua, teman-teman. Nah, ini 16 ekor totalnya dari 3 indukan ya, 3 pasang indukan, teman-teman. Nah, kemarin itu ada yang lahir, anaknya itu sekali lahir ada yang 6 ekor ya, ada yang 5 ya. Nah, makanya totalnya segini. Jadi ini ke indukan yang lain juga ada sih yang masih nyusuin ya, teman-teman ya. Nah, kemungkinan kurang lebih 2 minggu lagi itu juga aku panen ya, teman-teman. Ada 10 pasang indukan yang masih nyusuin anaknya ya. Nah, nanti aku bikinkan lagi juga videonya buat kalian, hasil panen aku itu ya. Itu lumayan banyak, teman-teman. Kemungkinan nanti itu kurang lebih 30 ekor ya, kira-kira ya. Nah, kalau hidup semua ya, semoga aja hidup semua gitu ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Itu tadi adalah anakan hamster hasil ternakan aku sendiri ya. Nah, sekian dulu video kali ini. Sampai berjumpa lagi di video aku yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.